Gue like to remove, main blok. Hai. Hari ini nak chill-chill je. Okay. Aku nak minta. Paling percayalah chill-chill. Aku nak minta korang semua react kepada video first korang di Lobak Merah. Ui, malunya. Alah, aku tak suka video post aku. So, first video. Video Syahida. Syahida rasa video apa? Video Mother's Day. Yang Su makan tahi. Okay, so yang pertama. Okay. Hai. Hai, Assalamualaikum. Eh, Syahida pakai tudung macam ni waktu dulu. Kenapa Syahida ada dua? Kanan kegemaran. Tak ingat dah jawapan. Ayah masa dia gelak macam tu. Aku rasa mak Syahida lagi terik talent. Oh iya ke? Pelik, aku tak ada benda nak nangis. Ibu dia memang suka buat cerita. Macam apa sebenarnya? Oh, padanlah. Tak, padahal Syahida nak cakap ibu dia suka membebek. Kan! Kan Syahida! Syahida kurus ke? Janganlah. Tapi ibu masih. Apa Syahida? Aktor yang paling diminati. Pos-pos lah sikit. Itulah aku lupa. Ya! Stres lah dia sangat. Tak. Semua macam dulu kan? Syahida macam mana? Kita bagi dia chance untuk lakonkan semula. Okay Syahida, 1, 2, 3. Hey, hampa tak tengok ke kat depan tu? Perkara yang anda mahu cakap kepada satu sama. Sayang ibu ni sampai ke jannah insyaAllah. Ibu ada cakap sedih lah. Dia katakan macam memori masa zaman kurus eh. First video aku juga betul dengan mak aku. Tengok aku apa benda yang first kena ada mak aku. Hai. Muka aku. Comel je mak ni. Asal kau pernah ajak semua tu? Ya. Ya weh aku pun baru nak cakap. Dia behave gila dia dulu. Okay aku nak cakap Nash dulu kan dia nampak lebih macam bukan besar dia Mandy. Macam dia punya jaw besar sebab dulu aku ada lemak lagi saya kan. Ha dulu kau buat badan kan. Makan kegemaran. Ini 6 tahun lepas weh. Betul tak? Yes. Popiah dengan pizza. Popiah. Apa tu tulis? Popiah dengan pizza. Oh. Kita tak suka pizza. Makasih lah. Manjanya aku. Tak suka popiah ke? Tak. Kita tak. Pak, kata dia cakap kita tak suka pizza. Dia memang dua-dua dia best. Ya, betul. Tapi saya pelik, okey. Menjerit tiba-tiba. Tak pelik. Tak pelik. Tak pelik. Tak pelik. Normal. Okey, lakukan cepat. Suara aku baik. Mak marah macam tu lah, saya kacerik. Eh, tapi memang dia panggil kau adik? Adik. Engkau? Lah kau musuh kan? Wan. Engkau? Kakak. Sebab dia nak first. Wah. Tua. Aku tahu. Tak payah nak bagi tahu budak tua. Kelas dua kakak. Izu Wan! Wan! Macam Kairami! Hari ni kita nak buat scrambled egg. Wan! Betul tak jual lain ni weh! Sekarang dia. Stop it. Izzul baik tau. Jom. Izzul ingat dia apa Malaysia hari ini? Tak, tapi bila tengok video ni, kita tak rasa macam kita tengok Izzul. Ya, betul. Bukan Izzul. Oh, Izzul. Lain gila. Lain gila. Itu abang-abang. Agak dia pukul pas slow je. Tak boleh nak brand tu dia. Ya, aku still macam... Dengan cara dia nak dengar lagu tu. Memang lain tau. Dia punya, dia macam... Sangat protokol. Ya. Tengok cara ni. Haa. Slow je. Aku tak boleh accept kita macam ni. Nampak lain lah. Sumpah lah. Tak macam, lepas tu lebih manly. Dia cakap macam apa-apa sikit. Dia macam tak macam tu lah. Tak huah-huah. Rambut pun kali lain. Tak, air kat bangsa ni karat. Ya Allah, Isa! Tak, Isa! Isa! Dah hitam!
Memang korang ajar. Time ni nampak tak Isa kurus sebab apa? Kalau sebab dia kena... puasa. Lepas tu rambut dia pada kosong. Rambut dia tak ada putih dah. Eh, tangan dah gigil tu. Iya, menggigil. Oh, jago. Candy lapan. Air candy. Ni Harry Potter punya tu. Cik, nak kamu. Harry Potter punya tu. Padahal tengah. Ah, ni tengah. Eh, tapi jujur aku cakap, masa aku pegang je benda tu, dia macam ni. Kenapa? Sebab first time aku. Tak, tapi Isa, kenapa kau nervous sedangkan kau baca berita? Eh, itulah dia kau baca berita. Kau biasa depan kamera. Oh, tapi masa aku baca berita, orang lain tak dekat dalam tu. Tadi dua batang kan, bin-bin kan? So, satu batang, kau ingat kau piramid ke? Jimmy tak nak kalah. Dia nak lawan. Dia nak lawan. Dia tak kasi. Apa dah kata apa-apa? Lawan dia. Aku macam apa? Wow. Tak, aku jujur lah. First video aku memang awkward, menggigil, memang. Oh, tak tahu. Sebab dia tutup mata. Aku dah ingat aku dulu weh. Allah wakbar. Tumpak mil lah. Oh, ya Allah! Kenapa aku buat hal situ dulu, ya Allah? Isu. Isu. Kau tak tu remove. Mana blok? Dia punya vibe. Mana bini aku, eh? Nadia. Justina ni. Nadia, stop. Nadia. Kena tunjuk depan, Mana Nadia depan? Nadia! Lain tau, Nadia. Nadia punya style dia sama. Tapi Nadia dia selalu pakai tudung macam ni dah. Yeah, okay, tak, aku ada face, aku ada face bawal. Macam aku nak try yang bawal masa time ni. Tapi nampak macam Nabila Razali sis. Ada. Ada vibe Nabila. Wow. Macam mana aku Nabila cimi. Lava. Ya Allah, fake-nya ni kayak apa ni? Ni apa ni? Dah tahu dah cakap Sari. Lava apa first time video? Ya. Yeah. Yes, Lava first time. Masa Nadia ni, dengan Lava first. Masa ni Lava intern. Betul lah dia nak Lava. Lava bawa 5 pair of sari ya time ni. Yeay, dia tu set makan troll. Kan ada satu bulatan kan? Tapi susah sikit nak tengok reaction Nadia dekat dalam video ni. Haa, macam Nadia ada ketepikan. Nadia pun malu-malu juga. Dia macam malu-malu. Jarang tau Nadia malu-malu. Biasa tak tahu malu. Haa, tadi tak jadi reaction. Haa, macam baik. Baik lah. Tak kena cik. Tak kena langsung tau. Oh, tapi... Lava sumpah lawa tu. Eh, dah habis lah. Habis dah. Eh, itu saja. Catwalk dia mana? Catwalk dia mana? Tak ambil. Tak pandai lah. Alah. A few moments later. Kenapa ada? Kenapa dia? Oh my god, oh my god. Aku terkejut. Apa nama ni? Siapa? 1, 2, 3, Lava. Dekat sana dia nampak buka Zira, dia sengih. Tok ni dia pakai sari, apa ni? Oh my god! Oh, Lava! Lava! Why lagi kurus sekarang ni? Orang lain semua mengembang tau lepas video pun. Ini first time lah, pakai sari. Tak tahu Lava ni talent ke ataupun penjual sari sebenarnya. Dia macam, okay guys, ni. Dia memang nak pulangkan balik ke tempat cun. Minyak kat kedai ke pun. Dia buat satu bulat. Tapi tak payah takik. Mana satu bulatan? Kena gini. Tak boleh kencing kau. Tak boleh kencing kau. Okay, tapi betul. Macam mana orang pakai sari kencing? Ya, saya nak je lah. Sebab tu kau pakai skirt, tarik lah. Oh, angkat je lah. Oh, ingat macam dia kena tanggal balik. Haa, tu lah. Sebab tu susah kalau pakai seluar kat dalam. Kalau pakai tak seluar kat dalam, kau kena tanggal balik. Yes, the whole thing. Banyak.
Paling. Paling. Apa? Betul ke you bicara ni? Ha, aku tak rasa lawan dia betul ke ni? Eh, really lah? Ya ke? Ah, tapi yang ni tak tak kemas. Penat je lah lipat dia. Kau dah pandang anda memang habis lah. Tak sesuai. Dah lipat dah kena buka. Kau kenapa ke sumpah? Sebagai sih. Weh, dia hentam anak kau. Weh. Hakim buat-buat tak tahu pasal ada catwalk. Kan? Kita dah tanya banyak kali buat tadi. Ya ada. Kita nak buka time ni. Okay then, Lava. So, how's your life? Good. Kan, you tak boleh cakap bad kan? Boss tengok. Tak ada anything ke? Ini ucapan ke apa? Sebab ramai komen nak lawan, nak lawan dia binti Adi, nak lawan dia binti Adi. You tahu tak, I pergi Viper, and then tiba macam, eh Nash, baik doh you buat. I mean, dia kena I lah. Lepas tu, and then dia kata, mana lawan apa semua. Tak ada lah. Lawan kat Malaysia. Tapi I tak kerja dah dekat Lubang Merah, all of us. Tapi memang rindulah semua orang kat LM. Because I feel like last time it was very fun. Yeah. Buat video semua dengan semua orang. Yeah, memang like ketawa is like really ketawa lah. Like memang sebab dia orang kelakar, really. Talent ke ada kru ke sama. Betul. Kalau dia kru kita dengar gelak dia. Jangan lu. Dah lama dah kan tak buat. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Lubang Merah!